Kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari biji anggur yang jarang kalian ketahui. Biji anggur yang selama ini dibuang saat memakan buah anggur, tentunya ternyata punya banyak manfaat. Dalam biji anggur terdapat senyawa oligomeric proanthocyanidin kompleks atau OPCS. Senyawa tersebut membantu menghancurkan radikal bebas dalam tubuh. Senyawa ini juga bermanfaat untuk mencegah berbagai kondisi kesehatan, mulai dari penurunan tekanan darah hingga tentunya mencegah kolesterol. Apa saja sih manfaat dari biji anggur ini? Simak aja beberapa penjelasan berikut. Yang pertama, biji anggur dapat menurunkan tekanan darah tinggi, mampu melindungi pembuluh darah dan arteri dari kerusakan yang menyebabkan tekanan darah tinggi dan kardiovaskular. Senyawa ini mampu merangsang aktivitas vitamin C dalam tubuh yang akan meningkatkan produksi kolagen dan mempercepat proses perbaikan pembuluh darah yang rusak. Yang kedua, biji anggur dapat membantu sistem kekebalan tubuh. Selain vitamin C, biji anggur juga mengandung vitamin E yang mampu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh untuk melawan bakteri dan virus, tentunya patogen virus. Yang ketiga, biji anggur dapat menurunkan kolesterol, mampu mengurangi disposisi plak di arteri dan pembuluh darah yang akan meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, penyakit jantung koroner. Yang keempat, biji anggur dapat meningkatkan dan merangsang fungsi otak. Senyawa yang terkandung dalam biji anggur dapat merangsang fungsi kognitif, meningkatkan konsentrasi, memori, retensi, dan suasana hati, atau dapat menurunkan kadar stres kalian. Yang kelima, mencegah kanker. Dengan mengkonsumsi biji anggur dapat meminimalkan risiko kanker kulit dan bahkan memperlambat pertumbuhan pembentukan tumor kulit. Bisa juga untuk melawan kanker payudara dan juga kanker prostat. Yang terakhir, biji anggur dapat melindungi paru-paru. Kandungan efek antibakteri dan antihistamin dalam biji anggur bisa membantu melawan alergi, memperkuat dan melindungi paru-paru dan penyakit lain yang merusak, serta mengurangi risiko masuk angin dan flu. Demikianlah pembahasan dan pemaparan sedikit dari manfaat biji anggur. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sebelumnya sering membuang biji anggur. Mulai sekarang, ketika memakan buah anggur, maka telanlah bijinya. Tentu ya, rasakan buahnya dan juga rasakan manfaat dari biji anggur ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya.